Perkembangan Sukan SEA Filipina 2019, kontingen negara terus menambah kilauan emas pada hari ketiga temasya dengan empat lagi pingat dijermakan menerusi acara catur, squash dan luncur ais. Emas pertama negara dijelmakan menerusi catur apabila Yoh Li Tian melakar sejarah sebagai atlet pertama negara yang memenangi emas dalam acara berkenaan. Li Tian menewaskan peserta Vietnam Nguyen Ngoc Truong Son. Pasukan luncur ais wanita meraih emas dalam saingan 3,000 meter berganti-ganti selepas mencatat masa 4 minit 53.235 saat. Skuad negara menewaskan Indonesia dan Singapura yang meraih perak dan gangsa. Kontingen negara turut menambah pingat emas dan perak dalam acara squash wanita. Rachel Mel Arnold menewaskan rakan senegara Chang Yi Wen 11-9, 11-7, 11-3. Cuma cabaran sengit ditempuhi Eden Idraki Bahtiar dalam kategori lelaki sebelum mengatasi pemain tuan rumah Robert Andrew Garcia dalam permainan 4 set sebelum mengesahkan pingat emas buat Malaysia.